Sinetron fenomenal tersanjung yang hits di tahun 1998 hingga 2005 akan kembali diproduksi. Kali ini sinetron tersanjung bakal tayang di WeTV Indonesia dan Multivision Plus Entertainment dalam bentuk serial original. Meski ceritanya tetap diangkat dari kisah lama, namun pengemasan sinetron ini lebih kekinian, disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi anak muda zaman sekarang. Tersanjung The Series disutradari oleh Anggi Umbara, diperankan oleh Jessica Mila, Rizky Aditya, dan Ryan Wijaya. WeTV original Tersanjung The Series akan mulai diproduksi di bulan Juli 2021 mendatang. Dari sinetron yang sangat legendaris, yang mungkin setiap orang tahu gitu ya, nama Tersanjung. Familiar banget sama nama Tersanjung. Bahkan aku sendiri, keluarga aku sendiri juga dari zaman dulu, zaman aku belum main sinetron, udah tahu tentang sinetron Tersanjung gitu. Jadi ya ini sebuah kehormatan bisa dipercaya gitu. Sinetron Tersanjung yang dulu legendaris dan sekarang dibikin jadi web seriesnya. Sebelum sini kan banyak banget tantangan yang didapat dalam makan. Iya, menurut aku setiap karakter tuh pasti ada tantangannya sih. Di sini mungkin tantangan terbesar karena ini remake, jadi orang udah punya ekspektasi apakah karakter Indah akan dibuat sama persis sama Indah yang dulu atau mau dibikin versi anak zaman sekarang yang lebih, yang supaya anak-anak milenial bisa lebih relate gitu sama karakternya gitu kan. Jadi ya antara kita mau tetap mengembalikan Tersanjung dulu, tapi kita juga pengen nge-grab market yang sekarang, anak-anak milenial sekarang biar bisa ikut menikmati juga. Jadi gimana cara kita bisa bikin lebih menarik lagi, menurut aku itu challenging. Tapi lu dibuat beban juga gak sih tempat utama sih harus membuat sesuatu yang berbeda gitu? Iya, pasti ada beban, tapi aku juga gak mau menjalani ini sebagai sebuah beban. Aku akan tetap berusaha memberikan yang terbaik aja. Tapi lo untuk mendalami peran, apakah nonton sinetron dulu atau seperti apa? Sebenarnya karena ceritanya juga gak sama ya. Jadi belum nonton lagi sinetronnya gitu. Cuman aku akan nonton lagi, mungkin mendekati syuting biar ada vibe Tersanjungnya tuh dapat lagi gitu. Pengen sejarahnya deket ya biar masih nempel gitu. Ini aku dengar bakalan syuting di luar negeri juga, seperti apa di tengah pandemi seperti itu? Iya, itu yang masih aku jadi pertanyaan juga gitu ya, bagaimana prosesnya nanti, apakah benar-benar akan keluar atau bisa diambil di tempat lain. Kebetulan juga sejauh ini yang aku tahu yang ada di luar negeri itu Tersanjung The Series berkisah tentang kehidupan cinta Indah yang diperankan Jessica Mila yang merupakan gadis sebatang kara hidup di Jakarta. Indah dipertemukan dengan cinta pertamanya, Bobby, yang diperankan oleh Rizky Aditya. Namun Indah tengah bersama Rama yang diperankan oleh Ryan Malik yang mencintainya dengan tulus. Sebagai aplikasi hiburan yang menyajikan konten-konten Asia menarik, WeTV menyajikan berbagai serial yang dapat disajikan secara gratis. Penonton pun tak perlu khawatir ketinggalan ragam tayangan.